dokumen-dokumen yang dilihatnya. Jadi ada folder utama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 folder. Ya, ini nanti yang menata saya dengan tim perencanaan yang menata LCD-nya. Tetapi per pokja itu membuat laporan kalau bisa sudah sesuai dengan apa dulu yang kita checklist. Instrumen. Jadi Bapak Ibu tinggal memberikan namanya itu sesuai dengan checklistnya, misalnya 2.1.1 misalnya, disesuaikan dengan di situ. Jadi kalau kemarin punyanya Burwi sudah seperti itu, jadi disesuaikan. Saya mau ambil contoh begini Bapak Ibu, tidak semua pokja saya tunjukkan, tetapi nanti Bapak Ibu akan bisa melihat di pokjanya masing-masing. Misalnya saya fungsi sanitasi dan drainase, ya. Saya akan masuk ke pokja ini. Nah, maka di pokja ini nanti ada 3 folder utama. Bapak Ibu, misalnya di sini saya akan ngambil pokja kebersihan, fungsi sanitasi. Jadi pokja kita itu ada, saya bacakan ya, ada kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon dan tanaman, kemudian konservasi air, konservasi energi, kemudian inovasi terkait penerapan PRLH, kemudian sudah yang masuk di pokja di situ, yang ada di pokja, kemudian kampanye dan publikasi gerakan, kemudian jejaring kerja dan komunikasi, kemudian penerapan PRLH untuk masyarakat dan sekitar yang Bu Nani kalau nggak salah ini, oke. Jadi ada itu. Nah, saya akan kasih contoh di konservasi, di kebersihan dan fungsi sanitasi. Nah, maka panjenengan nanti bisa lihat di per yang item yang dicentang kemarin. Jadi di sini nanti folder saya akan lengkap. Nanti yang memasukkan saya, yang ada yang mana, oke? Karena kemarin banyak sekali yang kita ada tetapi tidak dicentang gitu. Padahal justru mudah. Misalnya, nah makanya misalnya di unsur warga sekolah. Jadi laporan panjenengan nanti sudah terpisah. Jadi di kebersihan sanitasi ini sudah punya dokumentasi kepala sekolah nanti di folder tersendiri, file tersendiri, tenaga pendidik tersendiri. Jadi memang seperti ini. Kemarin saya langsung telepon bagaimana folderannya, apakah itu hanya contoh atau memang kami harus membuat seperti itu. Jadi memang kita harus membuat seperti itu. Jadi misalnya keterlibatan warga sekolah misalnya, itu ada folder kepala sekolah, tenaga pendidik ada sendiri, tenaga kependidikan ada sendiri, peserta didik ada sendiri, kemudian orang tua wali ada sendiri, kemudian petugas kebersihan ada sendiri, petugas keamanan ada sendiri, petugas kantin ada sendiri.